Halo guys, selamat sore. Lanjang. Kita sekarang berada di apa ini guys? Pemandian air panas Karona Family di Desa Doulo. Masih di seputaran Brastagi ya. Tebal ya. Banget. Sebentar. Saya perlihatkan dulu ya guys sebelum kita nyemplung ke kolam air hangatnya, ini dia. Jadi di kawasan ini ada kolam renangnya, ada beberapa pilihan kolam renang. Ini parkirannya. Sebentar guys, saya mau difoto dulu ya guys. Nggak usah lama-lama. Jangan lama-lama sama dia, nggak pakai lama udah. Ayo Matthew, buka bajumu. Ngapain kok diajak kesini lah? Ya, oke okay guys. Tentu saja ini kan seperti lembah ya. Sebentar. Jadi ini kan lembah, ada pebukitan. Ada lembah. Nah, jadi kami ya di mana aja bebas. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Cukup luas ya areanya ya. Ini tempat parkirnya juga cukup banyak. Ini sebentar saya perlihatkan sebelum saya nyemplung ya guys. Ini bahkan sudah banyak orang yang selesai berenang. Ini ada banyak pilihan kolam renang. Katanya ada yang agak hangat. Ya kalau ini semuanya campur-campur ya, bisa cewek bisa cowok. Hanya beda kehangatannya saja. Ya ini kolam renang untuk ada banyak pilihan. Bentar ya guys, sebelum saya nyemplung, mungkin sahabat juga nanti perlu tahu. Jadi ini kolam renang satu yang di ujung, ini dua, ini kamar bilasnya. Tapi dingin, nanti habis berenang kalau mau mandi harus dingin ya guys. Tadi saya udah cek airnya. Ini jenis kolamnya, kita bebas memilih. Mungkin ada yang hangat banget, ada yang panas. Katanya yang nomor 6. Nah ini tidak banyak yang menjadi. Nah ini kayaknya agak-agak adem aja. Bukan adem, hangat aja, hangat. Nah katanya sih yang di sebelah sini yang relatif panas. Yang ini ya guys, nomor 5 dan 6 ini relatif panas kalau menang. Ya jadi di samping kolam renang ini ada 7 ya, ada 7 kolam renang. Ada pondok-pondok untuk santai. Ya ini yang panas ya guys. Yang ya nanti tuker-tuker aja. Jadi ada apa? Beberapa kamar mandi bilas untuk mandi selepas kita. Saya ngecek kehangatan airnya dulu ya guys. Rasanya yang 6 paling panas. Di sini nyaman deh. Oke, saya akan langsung menjajal air sini aja sini. Kayaknya ini yang paling panas deh. Iya, ini yang paling panas ya. Oh, mungkin nggak ngerti juga. Nah. Cepet. Ini apa? Cepet apa? Mau diapain? Live-in dong. Mami mandi nggak? Enggak. Ngapain kesini? Nggak apa-apa. Kalau nggak untuk mandi. Udah, situ-situ nggak dulu. Info-info. Ya udah nanti aja nih, matiin dulu. Nanti mami lakukan. Baik mengisi ya. Pasti. Ini geser aja. Itu punya orang nggak? Ada orangnya nggak? Oke. Oke. Okay. Ya aja okay. Anak, sini. Pasnya apa? Sendal dari bawah sini. Ya guys, ini si Daddy
Sebenarnya tar dulu. Ampun. Ya udah sana, ya udah bang naik. Sana bang, sana kamu. Tisu ada nggak tisu? Ada di tas mami. Sini aja, sini tuh, tuh di situ tuh. Nah, sana nih, nah. Nah guys, Bang Matthew sedang mencari posisi yang nyaman. Jadi tas mami ya, Bang. Yo bos. Nah, bapaknya mana tadi? Dia mencari tempat yang suam-suam kuku dulu. Panas, panas juga. Ya namanya air panas. Namanya air panas. Kok makin panas? Berani banget tuh anak-anak. Ya, jadi saya mandi di air hangat ini. Jadi kita mencemburkan diri kita lagi di sini. Dan nanti kalau dia di dalam itu nyaman. Yakin. Tapi jangan terlalu lama. Ntar mateng loh. Oh iya, ada telur. Ya, jadi saya memilih kolam renang yang lembut ini guys karena dia nggak terlalu panas. Di kolam renang 5 dan 6 tadi saya juga rasanya lebih panas. Jadi ini semacam adaptasi dulu, adaptasi body gitu ya guys. Nggak banyak tamu. Jadi guys, biar tanda makan diri kita guys. Oke, saya akan menghubungkan diri dulu ya. Saya sebenarnya membawa kacamata renang karena ini kan air dan saya nggak tahu ada kabel belerangnya atau enggak, takutnya nanti merusak kacamata. Kalian berdua mau ambil dong? Jauh-jauh ke sini nggak merasakan eksotisnya kan panas ini guys. Kalau eksotis tiap orang itu beda-beda pengertiannya Dedi. Mungkin buat Dedi mandi air panas itu eksotis, buat kita enggak. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini mandi, oke? Okay? Apa di rumah tinggal masak air panas, mandi air panas. Dah pindah. Pindah. Dedi. Pindah sana lebih sepi. Entar dulu ada tas ini. Ramai karena tidak terlalu panas jadi hidupnya tapi kalau kita badan kita sudah di air panas ini walaupun panas tetap nyaman gitu guys. Ayo. Oke, siap. Kayak pemirsanya nggak ada di sini ya? Jadi badan saya nggak kaget dan rasanya enak, benar. Mungkin karena di sini relatif lebih panas, jadi pengunjung tidak memilih di sini. Sebetulnya tips yang saya cobakan tadi berenang dulu di kolam renang yang tidak terlalu panas, terus ke sini pasti nyaman. Oke, saya nyelam dulu ya guys. Ini reporternya kok malah diem.
situ udah ngomong. Masa ya, saya kan, harus guys. Ngomong? Nanti pemirsa bingung denger yang mana. Oke guys, ini kolam renang nomor 5. Oke, tadi nomor berapa? 4 ya? 4. Ada berapa? Ada 12 katanya ya? 7. Bapak udah ngitung tadi. Ya yang pasti guys, kalau kita ke kolam renang air hangat ini bukan untuk berenang ya guys. Just for nyemplung. Hanya sebatas untuk berendam gitu. Karena ya memang jarang kolam renang yang disediakan luas untuk berenang seperti di Lembang ya. Yang kolam renang air hangat yang kayak kolam renang. Kita ke Lembang apa Pengalengan ya? Ya jadi kalau di Sumatera Utara ini kolam renang air hangat dikelola demikian ya, nggak terlalu luas, nggak terlalu lebar, karena memang kalau kolam renang air hangat itu kita bukan untuk berenang, bukan untuk olahraga berenang, tapi untuk berendam. Kenapa dia di kemarin berenang? Hah? Kenapa dia di kemarin yang di Pengalengan berenang? Ya makanya sebenarnya ya karena luas. Oke. Okay. Sampai kapan nih live-nya? Sampai habis. Agak khawatir kalau membuka mata, membuka mata. Tapi tadi sih cuma buka mata, oke aja sih ya. Nggak usah. Bang, nanti kok udah ditarik ya? Nggak mau. Ayo. Enak, Bang. Udah lah. Kamu nggak mau, Dina. Lihat ini, temanmu. Bang, liatin tuh. Mau. Come on, go. Nggak. Guys, puncaknya ini ya guys, luar kabut. Mbak, jauh banget sih mau main game aja. Aku gak mau ikut turun. Ya, saya di sini nanti gak lama lah ya. Mungkin 5 menit aja lagi. Dan saya harus bersiap-siap bilas, mandi di kolam yang dingin ya, jadi yang nanti bakal terasa dingin sekali. Tapi Bapak keluar juga harus dingin nanti. Hah? Bapak keluar juga udah dingin nanti. Iya, tapi ditambah air dingin lagi. Mungkin tempat ini orang banyak yang nggak tahu kali ya, belum banyak tahu. Dibanding apa kemarin yang kita kesana, Pangururan. Sekolah, Pangururan. Pohonan yang di mana ya? Itu. Kalau itu emang ada permainan air panas. Ya, tapi kayak Pangururan kan rame banget kan?
tanahnya 5 atau 6 meter tanpa tarik apa sih saya terhadap di sana. Coba lagi ya guys. Lagi guys. Itu namanya nyelam. Bukan udahan. Jauh banget sih kok cuma 5 guys. Kayaknya Bapak udah kecapean deh. Kan beda berenang di air biasa dengan air panas. Lama kan nggak bernapas, nggak mulut. Udah ya Pak. Oke okay, guys. Ya kalau mau di situ lain boleh. Enggak, kan tadi udah. Thank you for watching us. Bye bye.